Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengaktifkan mode jangan ganggu di HP Oppo A15s. Oke, sebelum lanjut ke videonya, di sini saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja di sini kita masuk ke menu pengaturannya. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman pilih yang opsi jangan ganggu. Lalu di bagian atas, teman-teman pilih saja aktifkan sekarang. Oke, jika sudah, selanjutnya kalian juga bisa menyeting di bagian perkecualiannya ya, teman-teman. Baik dari pesan maupun panggilan. Jadi kalian bisa pilih kontak mana aja yang tetap dapat mengirimkan pesan dan juga melakukan panggilan pada saat kalian mengaktifkan mode jangan ganggu. Jadi kalian bisa setting di sini untuk pesan. Jadi di sini ada beberapa pilihan ya, ada hanya kontak, kemudian hanya kontak berbintang, juga tak seorang pun. Kemudian di bagian bawah juga ada yang namanya izin panggilan. Jadi ketika kalian mengaktifkan mode jangan ganggu dengan kalian menyeting di bagian pengecualian. Di sini contohnya kalian pilih di hanya kontak. Jadi hanya kontaklah yang dapat menghubungi kalian pada saat mode jangan ganggu diaktifkan. Tetapi ketika kalian menyeting di tidak seorang pun, maka tidak ada seorang pun kontak dari kontak kalian yang dapat memanggil ataupun menghubungi kalian pada saat mode jangan ganggu diaktifkan. Oke, mungkin cukup untuk tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.